Jadi sebetulnya ketika saya kemarin berangkat ke Makassar, khususnya di Maros itu, saya nyoba masuk ke gua-gua itu dan berusaha untuk melihat seperti apa sih gambar prasejarah itu gitu. Nah, tapi ternyata ketika saya ada di situ, justru yang jadi menarik bagi saya itu bukan si gambar prasejarahnya, tetapi lebih menarik kepada bentuk bebatuannya. Nah, di situ terlihat seperti garis-garis gini nih, kayak retakan-retakan itu, dan itu cukup kuat. Dan saya ngebayang bahwa itu sekian tahun, tapi kenapa nggak terkelupas lagi gitu. Nah, itu yang jadi menarik.